Ya ni kambing guys, kambing. Kau tengok ni. Ada dacha, ada nasi dia, beras basmati dan kambing ya. Oh, terbaik guys. Oh ni lemak ni. Sedap tak terkata guys. Tak boleh nak cakap, sedap sangat. Hari Minggu, tak tahu nak buat apa. Jom ikut aku, kita pergi makan nasi biryani guys. Nasi biryani di Shah Alam, biryani original Johor. Sebelum tu, jangan lupa patuhi SOP ya. Kita masih lagi dalam ancaman COVID ya. Patuhi SOP, mask muka jangan lupa. Okay guys, aku dah sampai ya. Dah sampai di lokasi ya. Tapak penjaja sementara Seksyen 7 Shah Alam ya. Ada macam-macam jenis jualan kat sini, macam-macam gerai, korang boleh datang singgah. Yang mana berdekatan, yang tak dekat pun, yang jauh pun boleh datang singgah juga guys, jangan risau. Yang penting bila korang datang sini, jaga SOP ya. Jaga SOP, pakai face mask, sanitize dulu tangan korang dan scan My Sejahtera untuk masuk ke tapak penjaja ya. Macam-macam jenis ada. Jemput singgah guys, jemput singgah. Hari ini aku nak singgah ke gerai gerai abang kita ni, abang Roy, Chef Roy kita ni. Dia buat nasi biryani ya. Nasi biryani. Alright. Kita akan tanya pada owner nasi biryani Gam Johor. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana perkembangan berniaga sekarang musim-musim PKP ni? Macam mana bang? Berniaga tak menentulah, tak menentu. Orang kadang ada, kadang tak ada. Kadang orang, yalah orang takut nak keluar kan, kes makin apa? Makin banyak, tak turun-turun lah, belah-belah ribu, 20,000 tu tak turun-turun. So kuranglah sikit. Kurang tu tapi masih ada orang ya. Okey guys, kalau korang nak datang sini, pastikan korang jaga SOP ya. Jaga SOP, jaga jarak. Sebelum masuk gerai ni, korang kena scan My Sejahtera dulu ya. Pastikan korang tak ada simptom-simptom, korang boleh masuk. Dah berapa lama berniaga kat sini, bang? Berniaga kat sini, start kena berhenti kerja lah tahun lepas, bulan 11 start. Berhenti kerja sebab PKP tu ke macam mana? Covid ni lah, pandemik. Pandemik, pasal berhenti kerja, buat bisnes lah? Ya. Abang boleh cerita sedikit pada orang yang tengok ni, mana-mana siapa-siapa yang dekat Shah Alam ni nak datang, apa yang abang berniaga sebenarnya kat sini ya? Oh,
Okey, saya meniaga nasi biryani Gam Johor dekat tapak penjaja sementara Seksyen 7 depan Giant. Saya meniaga nasi biryani Gam Johor ada lauk tiga jenis lauk lah. Satu ayam merah, satu kambing biryani dengan daging biryani. So saya meniaga start pukul 12:30 sampai habis lah, pukul 6 lebih, pukul 7 macam tu lah. Kalau habis awal, saya balik awal lah. So itu je lah. Harga macam mana bang? Harga jualan? Okey, kalau dekat tapak ni saya jual ayam merah RM7, daging biryani RM8 dengan kambing biryani RM12. Mesti orang tanya apa keistimewaan ni nasi biryani abang punya, sebab ramai dah orang meniaga nasi biryani ni. Boleh cerita sikit bang apa istimewa abang punya ni? Biryani Gam Johor lah, dia tak macam biryani Gam, biryani mamak yang kat kedai tu. Saya pakai beras basmati pusat, itu yang specialnya lah. Walaupun meniaga dekat gerai tepi jalan macam ni, saya pakai basmati pusat. Guys, aku dah dapat aku punya portion. Dia layan dulu biryani Gam lauk kambing . Aku memang lebih nak tegar kambing juga sebenarnya. Korang tak nak kambing, korang boleh try ayam. Biryani kambing guys, kambing. Kau tengok ni. Ada daca, ada nasi dia, beras basmati dan kambing . Oh, terbaik guys. Okay, jumpa makan. Cara dia, cara aku dah letak kambing kat luar tu. Oh, ni lemak ni. Tak tahu. Okay, macam mana korang nak makan terpulang. Aku suka gaul macam ni . Ambil lauk ni, kuah dia ni, gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap . Baik. Dia punya tekstur nasi dia tu sangat lembut . Lepas tu dia panas lagi. Semua panas, kuah dia panas. Tekstur nasi lembut. Dia punya acar ni pun sesedap rasa, tak masam sangat, tak pedas sangat. Budak-budak pun boleh makan. Sedap tak terkata kan? Tak boleh nak cakap, sedap sangat. Okey, kambing ni dimasak dengan cukup sempurna . Sangat lembut guys. Gigit je terus hancur dalam mulut. Wah. Yang tak ada gigi pun boleh makan. Okay guys, itu sedikit review aku pasal nasi biryani Gam yang dekat Seksyen 7 Shah Alam . Daripada brother Roy kita . Aku punya licin sedap, sedap tak terkata guys. Jika ada korang yang pernah try makan kat sini ataupun ada kedai-kedai lain yang korang rasa menarik juga kat sini, komen kat bawah . Komen kat bawah. Dan jangan lupa like video aku ni. Like, jangan lupa guys. Sayalah. Okey, yang baru tengok, baru bersiaran dengan channel aku ni, jangan lupa tekan button subscribe . Untuk konten-konten yang menarik lagi seterusnya di masa akan datang. Alright. Ayah.